Baik, bagi membincangkan mengenai isu itu di talian sekarang ini ialah perunding alam sekitar saudara Amlir Ayat. Assalamualaikum, Amlir. Assalamualaikum, sihat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Baik, kejadian lambatkan sampah itu mendedahkan satu perkara yang sangat kritikal, iaitu berkenaan dengan pengurusan sisa pepejal yang tidak efisien. Jadi, apa komen saudara berkenaan dengan apa yang dah terjadi ini? Seperti yang saya pernah sebut dahulu, untuk mengatasi sebarang masalah alam sekitar ini, kita ada beberapa kaedah. Tapi kita boleh ringkaskan semua kaedah ini kepada 4E lah. Engineering, education, enforcement dan juga apa ni, ekonomi. Saya lihat masalah ini sebenarnya masalah mismanagement ataupun salah pengurusan sampah. Tapi kalau kita nak pergi kepada jangka masa panjang, kita harus tumpukan yang paling penting sekali kepada kesedaran masyarakat kalau kita nak kurangkan sampah. Yang kedua, itu maknanya dari segi pendidikan dan sebagainya lah. Tapi kalau dari segi yang kedua ialah dari segi ekonomi. Maknanya mesti ada ekonomi insentif untuk orang lebih bermotivasi untuk mengurangkan sampah. Mengitar semula sampah-sampah yang dihasilkan. Dan yang ketiga, dari sudut penguatkuasaan. Ya, penguatkuasaan perlu ada. Tapi penguatkuasaan ni dia punya kesan tu sangat berjangka pendek. Jadi bagi saya yang paling penting ialah kita menguruskan alam kita berdasarkan kepada pendidikan. Dia mengambil masa yang lama tetapi kesannya berjangka panjang dan kosnya tidak tinggi. Tidak setinggi kaedah-kaedah lain seperti incinerator ataupun penguatkuasaan dan sebagainya. Okey, baik Amdi, sebut tentang pengurusan sampah dan juga berkenaan dengan pendidikan berkenaan alam sekitar ini. Lebih kurang sebanyak 2,500 tan sampah telah pun diuruskan di stesen pemindahan sisa pepejal Taman Beringin. Dan satu-satunya pusat sumpah itu di Lembah Kelang adalah tidak mengejutkan jika stesen itu kita katakan boleh beroperasi melebihi kemampuannya. Bagaimana nak elak perkara ini berlaku ini? Saya rasa macam saya sebut tadi, yang pertama sekali, kalau kita memang mungkin ada kawasan untuk kita membina kawasan pelupusan sampah, tetapi ini adalah berkos tinggi sebab penduduk semakin ramai, tanah ataupun hartanah semakin mahal sekarang ni, barang-barang naik harga. Jadi kita perlu dengan cepat dan cekap untuk memikirkan bagaimana untuk kita mengurangkan sampah. Saya tengok kita banyak menumpukan perhatian kepada masalah isu-isu teknikal. Isu pendidikan mengenai sampah ni ataupun pengurusan sisa pepejal ni harus dijalankan dengan secepat mungkin, dengan se-efficient mungkin. Kita di Malaysia ni bagi saya amat perlahan dari sudut meningkatkan kesedaran masyarakat. Kita sebenarnya boleh melaksanakan hal ini. Tapi saya tak faham kenapa kita masih slow untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan sampah. Kalau kita pergi negara-negara luar, saya bukan nak membangga-banggakan negara-negara di luar negeri. Tetapi kita tengok orang di sana, dia first kali dia akan kurangkan penggunaan. Kemudian dia akan recycle. Kemudian dia akan cuba mengurangkan apa juga jenis sampah yang dihasilkan. Baik, Amli. Jadi kesimpulannya yang dapat saya rumuskan di sini adalah kesedaran masyarakat itu sendiri berkenaan dengan nilai yang ada dalam masyarakat kita. Bagaimana untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar ini supaya generasi-generasi masa depan akan dapat menikmati alam sekitar dengan lebih sempurna, lebih baik lagi, Amli. Ya, betul. Okey, baik. Amli, terima kasih kerana bersama dengan Awani 7.45 malam ini. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum.